Polisi gelar olah TKP kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum dosen Universitas Sriwijaya di Indralaya, Sumatera Selatan. Sebelumnya kasus ini sempat viral setelah korban mengunggah pengakuannya di media sosial. Olah tempat kejadian perkara kasus dugaan pelecehan digelar di ruang laboratorium pendidikan sejarah FKIP Unsri yang berada di samping gedung utama. Dalam olah TKP ini, korban menunjukkan oknum dosen berinisial A melakukan pelecehan kepada dirinya saat ia meminta bimbingan skripsi. Kasubdit 4 di Treskrim Um Polda Sumatera Selatan, Kompol Mas Noni menyatakan sudah 3 orang yang diperiksa dalam kasus tersebut. Tujuan kami datang ke sini, ke TKP, itu untuk betul atau tidak kejadian itu ada. Sebelumnya sempat viral pengakuan seorang mahasiswi di media sosial. Ia menyebut dirinya menjadi korban pelecehan seksual saat dirinya melakukan bimbingan skripsi. Korban akhirnya melaporkan kasus itu ke polisi. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Novan Wijaya melaporkan.